Kabupaten Karawang. Yang terhormat, Ikatan Wartawan Online IWO Karawang sukses menggelar rapat kerja daerah atau Rakerda pertama di Swiss Berlin Hotel Karawang. Tercatat ada 52 peserta ikut menghadiri acara tersebut, terdiri dari anggota IWO Karawang dan lembaga pers mahasiswa. Pantauan di lokasi, acara Rakerda ini juga diisi dengan acara diskusi seputar peran IWO menghadapi Pilkada Serentak tahun 2020. Untuk narasumber dari KPU diwakili oleh Komisioner Aceng, sedangkan Bawaslu datang dua orang yakni Suryana dan Wawan. Selain itu hadir pula Bidang Humas Diskominfo Karawang, Furkon Jalaluddin. Bagaimana IWO dianggap organisasi profesi yang memang katanya ilegal dan lain-lain, tidak diakui, tidak diakui Dewan Pers dan lain-lain katanya. Tapi kita buktikan, kita sama, kita jurnalis, kita wartawan, kita bisa menulis. Kita punya perusahaan, perusahaan kita legal, dan itu jadi semangat kita buat semuanya. Saya menyambut baik adanya acara Rakerda hari ini, terutama untuk IWO kedepannya bisa lebih berperan aktif, ada sumbangsih terhadap pembangunan Karawang, memberikan informasi yang seluas-luasnya, seobjektif mungkin, sehingga masyarakat mendapat pencerahan akan informasi yang semestinya. Sama seperti Dewan Kehormatan, kami di Dewan Etik pada sesuatu tetap mendukung wartawan menjadi ujung tombak. Ujung tombak yang mengabarkan ke masyarakat terkait apa yang hari ini dan ke depan, ya khususnya yang terjadi di Kabupaten Karawang, yang di Jawa Barat maupun Indonesia. Kemudian harapan saya untuk teman-teman pengurus IWO periode 2019-2024 adalah menjadi wartawan online yang independen. Ketua IWO Karawang, Ega Nugraha, mengatakan Rakerda ini merupakan pertama kalinya digelar. Dia berharap hasil dari Rakerda bisa menghasilkan program kerja jangka pendek, menengah, dan panjang demi kemajuan organisasi. Terima kasih. Saya selaku ketua panitia pelaksana Rakerda dan IWO Karawang yang pertama mengucapkan rasa syukur terima kasih kepada rekan-rekan IWO Karawang yang telah hadir tadi beserta tamu undangan yang juga telah hadir sebagai panelis juga baik dari KPU, Bawaslu dan Diskominfo serta dari IWO sendiri. Artinya saya sebagai ketua pelaksana dalam hal ini mengucapkan sekali lagi rasa terima kasih kepada semua stakeholder yang terlibat dalam suksesnya acara Mubes dan Mukerda IWO Karawang. Mudah-mudahan ke depan IWO Karawang harapannya semakin maju dan semakin jaya. Dari Karawang, Jawa Barat, Yopi Iskandar, Evolusi TV melaporkan.